Pemirsa, keributan antara pengemudi angkutan konvensional dengan pengemudi online kembali terjadi. Siang tadi di Solo, Jawa Tengah, sejumlah pengemudi ojek online diusir oleh sopir taksi dan ojek pangkalan di stasiun Purwosari, Solo. Keributan antara pengemudi ojek online dan sopir taksi ini terjadi di depan Balai Kota Solo. Sekelompok pengemudi ojek online yang sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman diserang oleh sopir taksi yang akan melakukan unjuk rasa di Balai Kota. Beruntung polisi yang memang sudah bersiaga di lokasi bisa langsung melerai dan mencegah terjadinya keributan yang lebih besar. Peristiwa ini, pemirsa, dipicu karena semakin banyaknya pengemudi ojek online yang beroperasi di sekitar stasiun Purwosari dan membuat para pengemudi taksi dan juga ojek pangkalan kehilangan penumpangnya karena lebih memilih ojek online yang tarifnya lebih murah.